adalah tim. Itu kita lihat di tangannya Mbak Gigi. Di tangannya Mbak Gigi biru-biru itu apa? Spotlight ya? Bukan. Oh, bukan. Itu namanya apa, tape namanya? Iya, ada tape. Inisio. Buat ngejaga otot pada tempatnya. Kalau memang ada cedera, ya, sebenarnya dia di squad dipasangin itu hanya untuk protek. Yang pertama, game pertama. Fault. Ada dua kali kesempatan saya. Dua kali, ya. Setiap, betul. Setiap orang. Oh. Oh, dan juga ada led kalau kata sampai kena net, ya. Iya, betul. Masih out, tapi tidak masuk, sayang sekali. 15 sama. Poin. Kalau serve, kalau kena line kakinya, itu juga out. Oh, gitu. Jadi hati sekali. Kalau dua kalinya kakinya gitu, double fault. Oh, double fault. Ini wasitnya kurang satu, ya. Cuma satu. Bukan sepasang. Cuma satu. Itu namanya linesman, Pak. Itu linesman, bukan wasit. Wasit yang di atas. Itu linesman. Gak ada masalah. Oh, for manual, ya? Gak apa-apa. 40-15. 15-40. Oke. 30-40, ya, nih, sepertinya. Deketan. Karena dia, kalau, dia bilang tadi kan emang dia nggak kompetitif mana? Iya, betul. Oke, serve bagus. Dikembalikan oleh Gigi. Gegek. Oh. Apakah kasur? Poin atau? Poin tadi kayaknya ngetos sudah. Hah? Gigi serve. Yes. Ini berapa? Satu game itu sampai 40. Sampai 40. Jadi 15, itu... 30, 40. Oh, ya, langsung kebalikan. Oh, sayang sekali. Tapi out. Itu sepertinya adalah pukulan ancaman dari Mama Gigi. Iya. Yang tadi out sebelum dikembalikan. Yang kedua. Oh, iya. Hobinya apa dibikin lapangan? Kita tenis meja aja patungan satu RT. Walaupun di atas low to high. Jadi enggak ada yang nancep begini. Oh. Iya. Nanti bolanya speed banget. Penyempingan gitu di gunung. Salah itu motocross. Oh ya, maaf. Out! Dua sama, ini semakin seru. Dipung lagi. Buat naikin views. Dipung dengan. Iya, sudah terbiasa dengan ini race to 6 atau 6 set aja. Apanya? Ini race to 6 atau 6 set aja. Sampai 6.
kasih instruksi? Nggak boleh. Boleh, sama makanya kalau udah profesional kan tidak boleh. Nggak boleh ada keluar dari pelatih, kena juga. Pelatihnya? Nggak. Kita. Jadi, ada kode. Kalau bisa. Karena aturannya jelas. Jelas. 40-15. Kita lihat. Oke, dikembalikan dengan baik. Bagus. Wow! Itu istimewa, itu peran bagus. Gigi kalau saya lihat mainnya tenang. Ya, tenang ya. Tenang. Iya. Dia placing bolanya tahu mau kemana ya. Lihat Gigi tenang karena lihat badannya nggak banyak gerak, nggak loncat-loncat, tenang. Kadang-kadang panik juga bisa bola datang, aduh panik loncat-loncat ini kan. Oh, ada. Iya. Oh, sayang sekali. Ada pengaruhnya nggak? Ada pengaruh apa? Untuk laga tandang, kandang gitu, yeah. Home away. Laga kandang tuh gimana? Oh, home and away. Iya, gitu. Nggak ada ya? Tapi kalau mainnya di rumah sendiri, biasanya ada. Ya, lebih. Karena kan pendukung lebih banyak. Lebih boost. Oh. Itu lebih nge-booster pasti, tapi tegang pun juga harus bisa handle. Karena kan kadang-kadang overconfidence terlalu pede. Chat apa stiker? Stiker, nah, iya. Gue yang udah kita, main di situ. Kita ke bawah, yeah. Kita jedotin pala. Kan cek lu, abis itu lu cek, lu stiker apa? Ituan gak usah ditanya. Gak usah ditanya. Ya kita bahas permainan. Ya. Takutnya malah jadi error sendiri. Iya. Good serve. Gege. Oh bagus. Yes. Oh. Nice shot, nice shot. Good serve. Jadi menang 7-5 aja banyak. Somehow dapat temponya gitu. Iya. Dulu waktu saya main tuh sampai pernah 5 terus duluan, tapi selalu kalah. Oh ya? Saking sampai dijolokin apa ya? Saya lupa deh. Ininya 5 duluan. Selalu 5 duluan. 3-1. Selalu kalah. Sampai udah mikir aduh kalau udah 5 mikir gimana kalau susul lagi. Enak otak. Oh, mental balik lagi. Sudah selesai dan dimenangkan oleh tim Lunaria. Kita lihat. Ya, udah selesai pertandingan. Kita lihat seru sekali sebuah pertandingan yang harus diacungi jempol. Dan luar biasa juga. Ya. Semangatnya, persiapannya. Enggak ada yang cedera sama sekali ya. Semuanya. Persiapannya juga tidak sebentar, mereka juga mempersiapkan ini sangat panjang ya. Sampai 3 bulan kali ya. 3 bulan tadi kita sempat ngobrol juga. Wah, acara tos-tosan juga harus ada ya? Gak usah dibahas. Gak usah dibahas itu. Gak usah dibahas, itu celebration aja. Fair play, Pak. Salut untuk pasangan Lunaria, selamat. Terus kemenangannya dengan skor 8-3. Ya. 8-3. Ini pasti akan ketagihan nih biasanya. Iya. Ketagihan apa? Maksudnya buat main lagi, buat ikutan lagi. Iya, betul. Efeknya maksudnya pegal banget gak ya abis main kayak gini? Nggak tanya Mbak Angel. Pegal banget gak? Terus udah siap apa belum? Kalau udah kayak saya lama gini nggak pernah main, lawannya yang jago-jago besok pegal. Kalau lawan kamu yang enggak. Ya. Lawan lu mah enggak. Iya, karena gue cuma diem doang matung, Pak. Iya. Matung lo seniman, lo matung. Maaf, gue tadinya. Batuk limik lo. Oke, okay. Kita lihat Women's Double lagi-lagi tadi presented by Pertamina. Pertandingan dimenangkan oleh tim Lunaria dengan skor 8-3. Yes. Nah, tadi ngomongin masalah mental, Regen. Iya. Kenapa? Menurut Anda gimana mental dari kedua pasang yang hari ini bermain? Kalau awal-awal kita lihat kayaknya masih sangat tegang ya, tapi semakin kesini mereka semakin enjoy gitu. Kayak sudah mulai bisa melempar senyuman yang lepas. Awal-awal tuh kayak ragu gitu mau senyum, mau masih belum bisa lepas gitu.